السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. كل شكر كتابك الكريم الله بمحبة سعادة. كما أنك أن ترحمني كتاب سفر صدقا تطبقه دار فتوى سوريتي. مساء بغلاوة لنكوان سكوى SMK Negeri 6 Jakarta, tahun ajaran 2020-2021. Yang terhormat Ibu Aziza, Kepala SMK Negeri 6 Jakarta, beserta para wakil. Yang kami hormati Kepala Kasubag Tata Usaha, Bapak Ibu Guru, beserta karyawan. Tak lupa yang kami banggakan para siswa-siswi peserta MPLS SMK 6 Jakarta. Izinkan saya, Sundari, akan memandu acara hari ini. Namun sebelumnya, saya akan membacakan sebuah pantun. Belajar dengan guru matematika, setelah itu pulang ke rumah. Sebelum acara dibuka, mari bersama kita ucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baiklah para peserta MPLS, saya akan bacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, tayangan struktur organisasi SMK 6 Jakarta. Yang kedua, sambutan selamat datang dari tim manajemen sekolah. Yang ketiga, pengenalan kurikulum dan sistem pembelajaran di SMK. Yang keempat, pengenalan program keahlian multimedia dan animasi. Yang kelima, prestasi siswa dan guru SMK 6 Jakarta. Yang keenam, pengenalan program keahlian bisnis dan manajemen. Yang ketujuh, pengenalan dunia kerja. Beranjak ke acara pertama, yaitu penayangan struktur organisasi SMK 6 Jakarta. Dalam hal ini, untuk perkenalan struktur organisasi SMK 6 Jakarta, bisa kalian lihat dalam video. Terima kasih.
Demikianlah pelayanan struktur organisasi SMK dalam Jakarta. Tak kenal pahala saya, maka melalui tayangan untuk harap kalian lebih mengenal lagi struktur organisasi SMK dalam Jakarta. Berikutnya, sambutan sekolah. Anakku kelas 11 dan kelas 12 yang telah naik ke jenjang berikutnya, semoga kalian tetap menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang sukses di masa depan. Satu hal yang ingin saya sampaikan kepada kalian semuanya, baik anak-anakku kelas 10, kelas 11 maupun kelas 12, ikuti aturan-aturan yang ada, ikuti tata tertib sekolah, ikuti nasihat orang tua kalian, lalu lakukan belajar di rumah dengan pembelajaran jarak jauh, kerjakan tugas-tugas yang diberikan, dan jangan lupa jaga kesehatan. Tanamkan selalu dalam diri kalian untuk menjadi juara di bidang apapun juga demi masa depan kalian. Salam Merdeka Belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama Bapak Agus Maulana, jabatan sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Selamat datang para peserta didik baru SMK Negeri 6 yang memiliki 5 jurusan yaitu multimedia, animasi, OTKP, akuntansi dan pemasaran dan daring. Ya, mudah-mudahan kalian bisa bersinergi dan dapat mengikuti apa-apa yang akan diterapkan di sekolah ini, karena sekolah menengah kejuruan SMK 6 ini banyak sekali diminati oleh para peserta didik baru. Nah, kalianlah yang mendapatkan kesempatan untuk belajar di SMK Negeri 6 ini, seperti kakak-kakak kalian yang sudah sukses ya membawa SMK Negeri 6 ini pada lomba-lomba di kejuaraan tingkat Jawa Selatan dan tingkat DKI. Ya, mudah-mudahan kalian adalah penerus-penerus yang terbaik yang bisa mengangkat derajat SMK 6 menjadi juara satu di DKI ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang kepada siswa-siswi di SMK Negeri 6 Jakarta. Saya ucapkan selamat pada kelas 11 yang naik ke kelas 12. Selamat pula kepada kelas 10 yang telah naik kelas ke kelas 11. Mudah-mudahan dengan tahun ajaran baru ini, kalian yang naik kelas lebih semangat lagi belajarnya, lebih maksimal lagi dalam belajarnya. Kemudian bagi yang lulus, mudah-mudahan di kelas selanjutnya atau di masyarakat lebih berhasil dalam menggapai cita-citanya. Kemudian untuk anak-anak siswa didik baru, ya, harapan Bapak tentunya bahwa SMK 6 ini adalah SMK boleh dibilang favorit ya. Tentunya kita punya harapan besar, kalian juga harus bagaimana bekerja keras, belajar keras untuk meningkatkan citra SMK Negeri 6 yang mana selama ini sudah mempunyai citra yang begitu baik di masyarakat, di industri, juga di
Dinas Pendidikan. Untuk itu, Bapak berpesan, Bapak berharap kedatangan kalian di SMK 6 Negeri, di SMK Negeri 6 ini lebih lagi menambah citra SMK Negeri 6 lebih jaya di masa yang akan datang. Demikian harapan Bapak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat anak-anakku semua. Selamat pagi dan salam sehat selalu. Selamat datang kepada anak-anak kelas 10. Selamat bergabung di SMK Negeri 6. Mari kita bersama-sama berusaha untuk mencapai cita-cita kalian. Untuk kelas 11 dan kelas 12, selamat ya atas kenaikan kelas kalian. Semoga apa yang kalian cita-citakan nanti dapat berhasil semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat datang kepada siswa kelas 10 SMK Negeri 6 Jakarta. Ibu ucapkan selamat juga kalian telah berhasil memenangkan seleksi untuk masuk di SMK Negeri 6 mengalahkan banyak calon peserta yang lain. Untuk itu kalian harus bersyukur. Syukur kalian harus kalian tunjukkan dengan cara mengisi masa belajar kalian di SMK Negeri 6 dengan sebaik-baiknya. Ukir prestasi setinggi-tingginya seperti kakak-kakak kalian telah lakukan di SMK Negeri 6. Ikuti pelajaran dengan baik, baik itu pembelajaran secara luring maupun daring atau online. Selamat datang juga Ibu ucapkan kembali kepada siswa kelas 11 dan kelas 12. Selamat, kalian telah naik ke tingkat yang lebih tinggi. Tetap belajar dengan baik, ukir juga prestasi setinggi-tingginya, gali ilmu dan keterampilan sebanyak-banyaknya dari Bapak dan Ibu guru di SMK Negeri 6. Dan satu hal yang ingin Ibu ingatkan kepada kalian semua, siswa kelas 10, kelas 11, kelas 12, tanamkan dan terapkan dalam hidup kalian attitude yang baik, karena ilmu dan keterampilan yang kalian punyai tanpa attitude yang baik tidak ada gunanya. Selamat mengikuti pendidikan di SMK Negeri 6. Doa kami semua guru-guru, semoga kalian berhasil dan sukses di kemudian hari. Ya, kenalkan, saya selaku staf tata usaha SMK Negeri 6 mengucapkan selamat kepada siswa-siswi kelas 10 yang telah diterima di SMK Negeri 6. Semoga semakin untuk mengembangkan ilmunya di SMK Negeri 6 Jakarta. Kemudian untuk siswa kelas 11 dan kelas 12 yang telah naik kelas, semoga semakin meningkatkan kemampuan keilmuannya di SMK 6 di tingkat kelas 10, kelas 11 dan 12-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat kepada kalian peserta didik baru SMK Negeri 6 Jakarta tahun ajaran 2020-2021. Perkenalkan Ibu Indri Hayatun Nufus, Ketua Program Keahlian Bisnis Daring dan Pemasaran, mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Negeri 6 Jakarta. Semoga kalian dapat menjadi peserta didik yang berkarakter, inovatif, dan kreatif. Dan kalian dapat mencapai cita-cita kalian menjadi generasi muda yang bermanfaat bagi masyarakat, agama, bangsa, dan negara. Sekali lagi mengucapkan selamat datang dan selamat bergabung di SMK Negeri 6 Jakarta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. SMK Negeri 6. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Majid, Kaprok Animasi SMK 6 Jakarta. Selamat datang kepada siswa-siswi tahun ajaran 2020-2021, khususnya jurusan animasi. Diharapkan kepada siswa untuk ikut berperan, terutama dalam membuat kreativitas dan proyek-proyek dalam animasi sesuai dengan anjuran daripada pemerintah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Saya Sandi,
Kepala Program Jurusan Multimedia. Selamat datang dan selamat bergabung siswa-siswi kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021, khususnya untuk jurusan Multimedia. Oke, pertanyaannya? Itu kita enggak mau usah dicatin. Yang pertama tadi skill ya? Iya, skill apa yang akan didapatkan selama 3 tahun kita belajar di sini. Jurusan Multimedia. Itu 2-3. Jurusan Multimedia itu unik. Di sini dalam 3 tahun ke depan kamu akan belajar berbagai macam media pembelajaran. Di dalamnya termasuk ada desain grafis. Kamu akan belajar desain grafis, kamu akan belajar fotografi, kamu akan belajar web design, lalu kamu juga akan belajar animasi 2 dimensi dan 3 dimensi. Untuk pencapaian di multimedia, alhamdulillah setiap tahunnya kita selalu menang untuk di kejuaraan LKS untuk mata lomba desain grafis teknologi dan di web design. Dan di tahun 2020 ini SMK 6 mewakili DKI Jakarta untuk lomba desain grafis nanti di bulan Agustus, tepatnya akan dilaksanakan. Prestasi yang dicapai oleh siswa-siswi multimedia sejauh ini, alhamdulillah setiap tahunnya kita selalu menang untuk di LKS mata lomba desain. Dan juga kita biasanya juga ikutin beberapa festival seperti 2019 dan 2020 ini. Kita sudah mengumpulkan sekitar 21 kejuaraan festival tingkat regional dan tingkat nasional. Salah satunya ada Festival Film Pelajar Bandung, Festival Film Pelajar Jogja, Festival Film Pelajar Surabaya, lalu juga yang diadakan oleh KPK. Kita juga salah satu termasuk satu film itu termasuk film terfavorit yang dilombakan oleh KPK di Indonesia. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suyeti, Ketua Program Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Selamat datang untuk siswa kelas 10 OTKP Otomatisasi Tata Kelola Perkantoran. Dan selamat kepada siswa yang telah berhasil naik ke tingkat kelas 11 dan kelas 12. Untuk anak-anakku semua, kelas 10 yang baru maupun kelas 11 maupun kelas 12, semoga berhasil untuk yang tahunnya akan datang. Selamat bagi semua anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Ibu Timi. Ibu adalah Ketua Program Keahlian Akuntansi Keuangan Lembaga. Ibu kok ingin mengucapkan selamat datang kepada seluruh siswa kelas 10 yang sudah diterima di SMK Negeri 6 Jakarta dan juga untuk kelas 11 dan 12 yang sekarang sudah naik kelas. Ibu ucapkan selamat untuk kelas 10 Akuntansi Keuangan Lembaga. Untuk skill yang diajarkan di kelas 10 Akuntansi Keuangan Lembaga adalah dimulai dari dengan membuat jurnal hingga nanti di akhir kalian akan bisa membuat suatu laporan keuangan dan juga untuk penghitungan SPT pajak. Dan juga output yang nanti akan dihasilkan ketika kalian lulus itu adalah kalian akan memiliki sertifikat LSP dengan gelar teknisi akuntansi junior. Untuk kelas 11, Ibu berpesan untuk mempersiapkan diri untuk kegiatan PKL yang nanti insya Allah akan dilaksanakan pada bulan Februari, April, dan Maret 2021. Dan untuk kelas 12, semangat untuk menyiapkan diri untuk persiapan.
Demikianlah pelayanan sambutan selamat datang dari tim manajemen sekolah. Beranjak ke acara berikutnya, yaitu pengenalan kurikulum dan sistem pembelajaran di SMK, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ibu Yuli Setio Hariyanti. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu Yuli. Terima kasih sudah diberi kesempatan untuk menjelaskan sedikit tentang pembelajaran kita pada saat ini. Tapi sebelum saya menjelaskan, boleh dong ya saya memberikan sapaan kepada anak-anak kelas 10 ya. Ya. Baik, anak-anak kelas 10, selamat datang di SMK Negeri 6. Selamat bergabung di SMK Negeri 6. Kalian sekarang sudah menjadi siswa-siswi SMK Negeri 6. Ibu berharap kalian nanti bisa sukses meraih cita-cita seperti yang kalian harapkan dengan di SMK Negeri 6 ini. Ikuti semua peraturan-peraturan yang ada di SMK Negeri 6 ini. Semoga dengan apa yang sudah kalian ikuti nanti, kalian punya suatu bekal masa depan kalian. Oke, Bu Sutari, kira-kira apa yang perlu saya jelaskan untuk pembelajaran ini? Baik, Bu, saya ingin bertanya untuk kemajuan siswa-siswa SMK Negeri 6 Jakarta. Mohon kiranya Ibu bisa menjelaskan gambaran secara umum bagaimana sistem pembelajaran yang ada di SMK Negeri 6 terkait dengan kondisi saat ini. Ya, baik. Terima kasih, Bu. Pada saat ini kondisi kita sedang mengalami suatu musibah di mana masih terjadi wabah COVID-19 ya, di mana kita tidak boleh keluar rumah dulu, terutama anak-anak. Apalagi beberapa hari ini terjadi peningkatan wabah begitu luas, hampir sampai 100-200 wabah yang menyerang, sehingga kemohon anak-anak tetap anak-anak di rumah dulu tetap jalan. Jadi tolong tetap mengikuti protokol-protokol kesehatan yang sudah dicanangkan oleh Bapak Presiden dan Bapak Gubernur. Baik, anak-anak, untuk SMK Negeri 6 kita menggunakan kurikulum 2013 yang sudah direvisi, yang menjadi kurikulum 2017 ini, di mana seharusnya anak-anak nanti pada saat pembelajaran sudah tetap muka, karena anak-anak masih dalam kondisi seperti ini. Untuk itu pembelajaran kita adakan secara jarak jauh. Mungkin di SMP kalian sudah pernah pembelajaran tersebut secara jauh dengan menggunakan alat-alatnya. Untuk itu, di SMK Negeri 6 juga sedang berlaku pembelajaran jarak jauh, yang mana dalam pembelajaran nanti bervariatif. Untuk media pembelajarannya bisa menggunakan Zoom Meeting, bisa menggunakan Google Classroom, bisa menggunakan Google Meet, dan masih banyak lagi variasi pembelajaran yang nanti akan disampaikan oleh guru masing-masing. Untuk itu, anak-anak, Ibu mohon kalian persiapkan alat-alat yang digunakan untuk pembelajaran. Selagi sekarang masih awal, persiapkan laptopnya atau persiapkan juga HP-nya, karena itu penting sekali buat pembelajaran kita nanti pada saat mulai hari Rabu. Jadi, mulai hari Rabu kita sudah aktif. Sebenarnya, pembelajaran kita itu sama seperti kalau kita masuk kelas, cuma bedanya kalau masuk kelas kita tatap muka. Sekarang kita tatap muka, tetapi jarak jauh. Jadi kita bisa masih bisa berinteraktif, masih bisa tanya jawab. Begitu Ibu sendiri. Jadi anak-anak itu sekarang semakin terang benderang ya, nak ya, bagaimana sistem pembelajaran yang akan dilakukan oleh sekarang. Betul. Baik, Bu Lili. Terima kasih banyak untuk waktunya, Bu Lili. Iya, sama-sama.
beranjak ke acara berikutnya, yaitu pengenalan program keahlian multimedia dan animasi. Saat ini sudah ada bergabung dengan kita, sudah ada Bapak Sandi, Kepala Program Keahlian Multimedia, dan Bapak Majid. Selamat pagi Pak Majid, selamat pagi. Kepala Program Animasi. Mungkin Pak Sandi dan Pak Majid bisa menyapa dulu siswa-siswi peserta MPLS SMK 6. Halo, hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kelas 10, angkatan 2021. Terutama khususnya untuk jurusan 10 multimedia. Perkenalkan, saya Sandi sebagai kepala program keahlian kompetensi multimedia di sini. Lalu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Abdul Majid, Kapro Animasi. Ya, nanti yang akan bergabung dengan kita untuk animasi. Terima kasih. Baik, terima kasih. Tak kenal maka tak sayang. Begitu ya, Pak Akira. Baik, bapak-bapak sekalian yang datang-datang ini, mohon bapak-bapak di sini menjelaskan secara umum mengenai program keahlian, baik program keahlian multimedia maupun keahlian program animasi. Kita mulai dulu dari Pak Sandi mungkin. Boleh. Terima kasih. Di SMK 6, multimedia itu dari tahun 2008 gitu ya, sampai sekarang ini kita apa aja sih yang biasanya kita pelajari. Sebenarnya kalau multimedia itu lebih kepada core umum dari berbagai media yang dipelajarkan. Di dalamnya ada desain grafis, lalu ada desain grafis percetakan, lalu juga kita belajar fotografi, videografi, web design, animasi dua dimensi, sampai kepada pembuatan game. Di dalamnya juga ada augmented reality dan virtual reality untuk di mata pelajaran multimedia ini, kompetensi multimedia. Lalu kalau untuk animasi di SMK 6 Jakarta merupakan salah satu jurusan yang satu-satunya ada di negeri Jakarta. Ini mungkin merupakan suatu hal yang kebanggaan bagi kita. Selain itu mungkin ada hanya beberapa yang ada. Terus pelajaran apa sih yang kita pelajari animasi? Tentu kita ketahui bahwa sekarang dengan produk kreatif, ya, kita sudah diumumkan oleh pemerintah bahwa siswa harus kreatif. Di situ sudah ada seperti yang tadi, ada 2D-nya, ada 3D-nya, ada game edukasinya. Itu nanti yang akan kita pelajari. Dan sekarang biar anak-anak tahu bahwa kita sudah harus siap membuat suatu program. Kita sudah diwajibkan, ya. Bagaimanapun dalam kondisi seperti ini, kita tetap harus semangat. Kita ada suatu slogan SMK pasti bisa. Mudah-mudahan kita boleh, bukan dikatakan membanggakan, dari dunia sampai kepada nasional, internasional, itu sudah diperoleh oleh jurusan animasi dan multimedia. Harapan kami ya kepada anak-anak ini, terutama yang kelas 10, untuk bisa mengikuti kakak-kakak kelasnya sehingga bisa memperoleh suatu prestasi. Itu harapan kita. Mudah-mudahan bisa kita berkolaborasi. Kami di sini sebagai pendidik itu mengharapkan kepada anak-anak ini akan lebih giat, biarpun dalam kondisi seperti ini. Kira-kira begitu. Baik, jadi intinya kita mencetak siswa-siswa SMK yang berprestasi karena sesuai dengan semuanya SMK bisa.
Ya, betul. Terima kasih atas waktunya, Pak Sandi, waktu yang singkat, padat, yang pastinya bermanfaat. Begitu ya, Pak Sandi, ya. Pak Majid. Terima kasih banyak. Saya ucapkan kita bisa nanti lain waktu kita bisa mungkin saat ini akan ada tanya sesi tanya jawab langsung dari ya, langsung dari siswanya. Nanti Mas Andi, Pak Majid mohon untuk menjawab apa yang masih menjadi ganjalan para siswa di rumah. Ya. Pertanyaan pertama mungkin. Sudah ada pertanyaan pertama. Jadi bagaimana Pak Majid terakhir ini untuk selama masa pandemi ini, sebelum pandemi mungkin ya, sebelum pandemi prestasi apa saja nih yang sudah berhasil diraih oleh multimedia dan animasi khususnya? Untuk di multimedia dan animasi, alhamdulillah di tahun 2020 ini kita sebagai perwakilan LKS tingkat nasional untuk lomba desain grafis. Luar biasa hebatnya. Karena pandemi ini kita juga nggak tahu nih apa namanya jadi atau enggak gitu ya, untuk LKS-nya. Kita sih masih menunggu, terus juga siswanya juga masih latihan terus. Terus kemarin juga sepanjang 2019 sampai 2020 kita punya 3 film andalan dari ada Sabun, lalu ada Poangan, sama ada Lobster. Itu kita submit ke semua festival film belajar, dan alhamdulillah sepanjang 2019 dan 2020 itu kita memperoleh 21 kejuaraan di tingkat regional atau tingkat nasional festival film yang di Indonesia. Mungkin saya bisa pengen dulu sedikit, ya, Mas Andi, ya. Mohon izin. Saya akan membacakan pertanyaan dari Kayla. Kayla ini dari jurusan animasi. Pak Majid ini peserta didik ya, Pak Majid animasi. Pertanyaannya, Kayla, seperti apa? Ya, makasih untuk Kayla. Saya baru kelas 10 ya. Bahwa kita di sekitar belum menyiapkan kemudian nanti di tahun pelajaran baru ini kita siapkan. Tapi kita masih pakai dengan seragam latihan sekolah. Misalnya Senin apa, Selasa apa, hari Rabu apa, sesuai dengan. Baru sampai situ yang sudah kita lakukan. Kalau untuk seragam pada waktu praktek itu belum terrealisasi. Begitu kira-kira. Baik, seragam. Tadi jawaban dari Pak Majid seperti itu ya, Nak ya. Lalu Pak Sami masukkan kejuaraan tadi, Pak Sami. Tadi ada 3 film. Kalau teman-teman di rumah ini penasaran mau lihat film khas berkarya anak-anak SMK, mereka bisa lihat di mana sih, Pak Sami? Kalau untuk film, sebenarnya kita sudah ada satu film yang memang kita upload ke channel YouTube SMK 6, kamu bisa cek langsung ada di situ. Terus untuk 2 film, kita sengaja belum kita upload ke YouTube, karena kita masih proses, kita lagi ikut festival film juga yang ada di Jogja, gitu ya. Lalu kita juga ikut festival film yang ada di Bali, jadi mungkin nanti setelah festival filmnya selesai, semuanya selesai, mungkin baru kita upload ada di YouTube dulu. Oke, jadi coming soon nih ceritanya. Ya. Baik, Mas Andi. Nah, kebetulan untuk pertanyaan kedua, Mas Andi, ini dari jurusan multimedia, dari Mariski. Mariski ini bertanya, Mas Andi, untuk spek minimum laptop yang akan digunakan dalam pembelajaran ini seperti apa, Mas Andi? Mohon dijelaskan. Oke, untuk spek minimum, sebenarnya kita sih berharapnya beli laptop itu kalian yang kelas 10 ini nanti bisa kepakai sampai di kelas 12 gitu ya. Jadi makanya kita langsung tawarkan
kita kasih referensi untuk spek dari laptop, minimum itu Core i5 atau sampai Core i7, lalu sebisa mungkin hard disk-nya SSD bisa 256 GB, lalu RAM-nya itu minimal 8 GB. Dicampet, Mak, dicampet ya. RAM-nya 8 GB, lalu kalau VGA sebenarnya onboard juga boleh. Kalau misalnya VGA-nya juga kalau ada VGA tambahan juga bisa gitu. Sebenarnya VGA itu nanti kan untuk kapasitas rendering segala itu untuk di kelas. Kalau untuk merek apa aja, yang penting tadi speknya kira-kira ya seperti itu. Itu untuk prosesornya Core i5 sampai Core i7. Mas Andi, artinya dengan tadi spek-spek standar yang Mas Andi sudah berikan tadi, ini bisa menghasilkan atau mencetak seluruh bagus tadi ya? Ya, betul. Wah, itu luar biasa. Baik, Mas Andi. Mungkin Mas Andi bisa tambahkan sedikit atau bisa memotivasi lagi siswa-siswa, gak cuma untuk jurusan multimedia dan animasi, tapi untuk seluruh peserta siswa MLS SMP Negeri 6. Motivasi apa yang bisa Mas Andi berikan untuk anak-anak? Saya juga alumni dari SMA 6 juga gitu ya, khususnya jurusan multimedia. Saya juga alumni, saya alumni tahun 2011 gitu ya. Sebenarnya kalian yang masuk SMA kelas 10 ini termasuk beruntung gitu ya. Kenapa saya bilang termasuk beruntung? Kalian sudah dipersiapkan bekal untuk nanti kalian siap pada dunia kan yang masuk jurusan SMA, karena memang hal umum ya khusus dari pelajaran ini ya. Kalau di SMA kan mulai dari skill, hard skill, soft skill juga disiapkan, mentalnya juga bagaimana, karena kan kita kan juga persiapannya bukan untuk skala ini aja ya, untuk skala nasional aja, tapi kan juga untuk skala internasional. Terbukti juga nih ya, dari tadi saya lakukan juga multimedia animasi di tahun 2019 kemarin kita ikut kompetisi si Creative Camp yang ajang bergengsi pastinya ya, itu tingkat ASEAN. Asia Tenggara itu kita berhasil mendapatkan juara untuk kategori augmented reality game sama virtual reality game. Boleh tahu itu gurunya dari mana, Mas Andi? SMA 6 atau impor nih? SMA 6. Luar biasa, boleh kasih tepuk tangan untuk SMA 6. Nah itu makanya tadi saya bilang kamu termasuk paling beruntung gitu ya untuk masuk SMA ini, karena memang sudah disiapkan akan menjadi seperti itu. Baik, jadi artinya yang masuk ke SMK 6 bukan kaleng-kaleng ya, Mas Andi ya. Pertanyaan cuma aja dari Sapana, siswi SMK 6 jurusan animasi. Pertanyaannya begini, Pak Haji. Mungkinkah lulusan animasi ini nantinya bekerja di dunia pertelevisian, Pak Haji? Mohon pencerahan ya, Pak Haji. Udah pasti. Kita, saya katakan tadi, bahwa lulusan animasi, kalau saya katakan, sudah banyak ya, yang sudah bekerja. Termasuk salah satu contoh yang anak-anak ini kita lihat di sini, dan aku pasang di ini adalah alumni dari media, dan kebetulan ya bagus. Di animasi juga, nah ini salah satu mungkin sudah pernah memperoleh animasi juara 1 di LKS Liga Nasional. Alhamdulillah, luar biasa. Dan siswa tersebut bukan multimedia ya, tapi ya multimedia dan animasi ini merupakan suatu primadona yang ada di
Ya, bukan yang lain, tapi itulah karena apa? Ya karena kita tadi bahwa prestasi-prestasi, baik dia untuk lomba-lomba, baik untuk bikin-bikin proyek. Jadi anak-anak yang datang tadi yang baru masuk yang kelas 10 tadi, apakah bisa? Pasti bisa. Dan banyak yang alumni-alumni tadi sudah masuk di mana bekerja. Dan banyak juga yang dari apa? Production house. Ya, bikin sendiri, udah banyak sekali. Dan yang kita harapkan nanti, ya itu tadi, kita sudah mulai di Metos lah. Metos, ya, masuk ke mana ke IG, Instagram, masuk ke channel YouTube, itu sudah harus terlalu kita coba nanti, ini akan kita kembangkan. Sehingga peserta itu bisa berbicara di dunia Metos. Kira-kira begitu. Ya, jadi menciptakan lapangan pekerjaan baru sebagai YouTuber misalnya. Iya, benar. Gitu ya. Itu kan profesi baru yang menjanjikan juga. Seperti itu ya, Pak ya. Baik, Mas Andi, ini ada pertanyaan dari Rama dari jurusan multimedia. Pak, kalau untuk nanti saya sudah lulus nih, kira-kira saya bisa bekerja di mana, Pak? Ya, kalau sudah lulus bisa bekerja di mana, gitu ya. Ini saya ceritain kakak-kakak kelas kamu aja ya, yang selama ini lulus dari jurusan multimedia, dari jurusan animasi, dan di tahun 2019 kemarin ya, dari angkatan 2019, jurusan multimedia dan animasi itu rata-rata ada apa preferensinya dulu ya, preferensinya itu mereka keterimanya ada di Indosiar, ada yang di Visinema, ada yang di Transvision gitu. Nanti yang mungkin di sini yang di Visinema, mereka itu terlibat langsung sama sutradara gitu ya, sama Angga Dwi Sasongko untuk proyek pembuatan film gitu ya. Terus selama 3 bulan itu mereka preferensin, lalu setelah lulus angkatan 2019 ini mereka buat satu production house gitu ya, namanya Blitz gitu. Dan alhamdulillah saya juga masih ngobrol-ngobrol, mereka juga dapat beberapa tawaran untuk buat web series gitu ya. Web series itu jadi mereka buat bikin seri-seri film pendek nanti untuk diupload ke YouTube gitu. Itu untuk nanti habis lulus, kalau misalnya mau buka usaha, bisa seperti itu. Lalu kalau kerja, sejauh ini alumni-alumni itu ada yang memang kerjanya, ada yang pertama jadi profesional fotografernya RAN. RAN. Itu kakak kelas saya juga, angkatan 2010, Maulana Rabiul Akbar namanya. Nah, dia jadi fotografernya RAN, jadi RAN konser di mana si Akbar ini ikut untuk dokumentasi. Lalu juga ya, ada juga yang jadi animator di MNC. Itu lalu ada juga yang dipersetakan kerjanya itu. Karena tadi multimedia animasi, apalagi multimedia belajarnya juga lini media, jadi semua media. Jadi nanti ada yang bidangnya desain grafis, ke film, fotografi, ke animasi juga gitu pun ada animasi, ada yang ke 3D, ada yang ke 2 dimensi, ada juga pembuatan film. Seperti itu khusus dari. Ya. Pertanyaannya cukup, saya rasa. Jadi Pak Majid, Pak Sandi, mungkin bagi para siswa yang awalnya masih ragu-ragu, masih punya tanggapan yang besar di hati dengan di hari kedatangan Pak Majid, Pak Sandi, semua menjadi jelas, semua menjadi semakin termotivasi dan semakin mantap melangkahkan kakinya di SMK 6 Jakarta. Iya, terima kasih Pak Sandi, Pak Majid atas waktunya. Kita nanti bertemu lagi di sesi yang lain. Terima kasih untuk kesempatan pada pagi hari ini. Ya. Ada Pak Majid mau sampai? Terima kasih. Tanya, ucapkan ya selamat datang ya untuk kelas 10. Ya, pokoknya selamat bergabung. Kita harus sama-sama bersinergi. Kita punya satu komitmen, pasti apapun yang terjadi bisa kita laksanakan. Terima kasih. Ya, kata kuncinya bersinergi.
Terima kasih Mas Andi. Pak Wajid, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Ya, beranjak ke acara selanjutnya, yaitu pengenalan program Kansias Business Management, di mana pada pagi ini kita sudah kedatangan Ibu Cantik. Ibu Cantik ini adalah Ketua Kompetensi Keahlian dari bidang Business Management dari jurusan OTKP, ada Ibu Sieti. Selamat pagi, Ibu. Selamat pagi. Lalu ada dari jurusan AKL dengan Ibu Tiwi. Selamat pagi, Ibu Tiwi. Lalu di ujung sebelah sana ada Ibu Ingri selaku ketua dari jurusan BDP. Selamat pagi. Ya, ibu-ibu tersayang, ibu-ibu cantik ini, mohon penjelasan dari ibu semua. Berikan gambaran secara umum mungkin untuk siswa-siswi SMK 6 Jakarta mengenai jurusan Business Management yang ada di SMK Negeri 6 Jakarta. Mungkin kita bisa mulai dulu dari Sieti. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih kepada Ibu Sudari yang telah memberikan kesempatan untuk menyampaikan apa itu jurusan otomatisasi tata kelola perkantoran. Baiklah, Bapak anak-anak semua, ya. Tadi sudah disampaikan oleh Ibu Sudari, Ibu ya, sebagai Suyeti, ketua jurusan kompetensi keahlian tata kelola perkantoran. Untuk anak-anakku, Ibu singkat saja ya, OTKP, di mana untuk OTKP dan nanti ya dia bisa mengembangkan kemampuannya. Pertama itu dia harus mampu dalam berkomunikasi. Berkomunikasi ini baik lisan maupun tulisan. Mungkin kalian sudah bisa ya, namanya berkomunikasi itu kan sudah sejak dari kita keluar ya, pasti itu sudah berkomunikasi ya, misalnya menangis itu sudah menyampaikan suatu pesan. Tapi bagaimana kita nanti berkomunikasi dalam bekerja, bagaimana kita berkomunikasi di dalam masyarakat, itu ada bedanya. Misalnya saja komunikasi secara lisan. Di sini kan seorang, misalnya dia nanti bekerja sebagai resepsionis, kan nanti muaranya nanti dia sedang bekerja resepsionis, dia harus berhubungan dengan orang luar atau melayani pelanggan. Dalam berkomunikasi lisan ini, misalnya dalam menggunakan telepon. Mungkin masalah telepon anak-anak semua ya sudah biasa. Tapi bagaimana kita bertelepon yang baik sehingga nanti orang adanya hubungan bekerja kita bisa berlanjut. Adanya telepon yang kita pembicaraan kita melalui telepon itu sangat menyenangkan. Ya, jadi tidak asal kayak telepon kita yang biasa saja ya, misalnya bahasa gaul gitu ya. Tapi kalau di dalam kita sudah bekerja itu sudah beda. Ya, dalam pengucapannya tidak ada halu-haluan gitu ya. Kita harus mengucapkan selamat pagi, mengucapkan salam sesuai dengan waktunya. Itu salah satu yang harus kita perhatikan. Itu dalam secara lisan. Nah, tulisan. Ya, tulisan ini bentuknya bagaimana? Nah, pada aku itu membuat surat. Ya, walaupun sekarang zaman teknologi yang canggih ya, bisa melalui WA dan sebagainya, tapi namun yang ya surat itu yang secara konvensional tetap ya dilaksanakan. Misalnya dalam membuat kita penawaran ya kepada perusahaan, bagaimana bahasanya. Nah, di sinilah dari segi kita mengenal estetikanya, etika dalam membuat dalam komunikasi lisan dan tulisan, maka ya relasi kita tetap ya mempertahankan, istilahnya tetap melanjutkan hubungan pekerjaan.
tapi dengan sedikit salah kita berkomunikasi itu akan dampaknya ya merusak ya, sehingga nanti kena kita rusak itu kan bekerjanya itu banyaknya dengan relasi-relasi. Jadi kita semua pekerjaan itu dari relasi. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan dalam memberikan pelayanan. Ya, dalam memberikan pelayanan, dalam menerima tamu itu front office-nya yang pertama itu. Dari pertama itu dengan kalau misalnya dalam memberikan tamu itu, janganlah tamu itu yang kita cuekin aja atau cuta aja, nanti tetap kita berikan pelayanan yang terbaik. Berikutnya, ya, setelah bagian ya profesinya setidaknya dia harus menguasai peralatan kantor. Bagaimana dia kalau tidak menguasai peralatan kantor tidak bisa bekerja? Ya bahaya lah nanti hasil juga terpakai ya terpakai dan bisa sebagai operator komputer ya, walaupun misalnya ada lagi istilahnya apa bagian komputer dan teknisnya lain, tapi setidaknya seorang ya pegawai nanti dia sebagai nanti dia bekerja kan nanti ada sebagai usaha atau sebagai customer service, setidaknya dia bisa mengoperasikan peralatan yang sesuai dengan pekerjaannya, jangan sampai ya dia tidak bisa, jadi akan merugikan perusahaan. Berikutnya ya dia harus bisa ya berhadapan dengan relasi itu dengan adanya negosiasi tadi. Bagaimana dia misalnya ada tamu ya ini bertemu dengan pimpinan, sedangkan pimpinan itu tidak berada di tempat ini dalam pekerjaannya. Nah, bagaimana dia memberitahukan, jangan asal dia memberikan nyanggah misalnya sekarang, ya, tapi dia harus memberitahukan dengan pesan yang sampai pelanggan atau betul relasi itu kecewa. Ya, walaupun misalnya dia datang kan biasanya tamu itu pimpinan itu dengan relasi ada komitmen dulu ya buat perjanjian. Ya, ini yang di tempat perjanjian. Jadi jangan sampai kecewakan relasi. Jadi kemampuan merencanakan, ya merencanakan apa yang harus dilakukan setelah merencanakan itu melaksanakan, ya melaksanakan dan mengorganisasi kan semua pekerjaan. Ya, mengkoordinasikan atau koordinasinya itu harus ya penting. Setelah dia bekerja, dia harus mengevaluasi apa yang telah dikerjakan itu selama ini benar atau ya jadi hal-hal yang kurang. Nah, itulah kemampuan harus dimiliki oleh seorang OTKP. Jadi jangan kau merasa kok bisa OTKP begini-begini tidak. Kalian harus optimis ya, bahwa dengan adanya kalian lagi bekerja di kantor itu nanti memiliki peran yang penting dalam bekerja. Saya rasa itu cukup. Terima kasih Bu Yeti, ini penjelasannya sangat jelas. Terima kasih Bu Yeti. Kita beranjak ke jurusan berikutnya yaitu AKL dengan Ibu Tiwi. Mohon izin Bu Tiwi menggunakan mic di sebelah sana. Masih sama pertanyaannya Bu Tiwi, mohon dijelaskan gambaran secara umum nantinya anak-anak siswa AKL ini harus bagaimana, harus apa yang disiapkan Bu Tiwi? Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk jurusan AKL itu kalian itu nantinya memang akan mempelajari tentang bagaimana kalian membuat suatu laporan keuangan sebuah perusahaan, yaitu perusahaan swasta ataupun perusahaan pemerintah. Dan kalian juga nanti akan mempelajari bagaimana pelaporan pajak perusahaan itu sendiri. Jadi nanti mata pelajaran yang terkait dengan hal-hal itu seperti etika profesi, lalu ada akuntansi dasar, akuntansi keuangan, pemerintahan, dan akuntansi. Dan di sini kalian juga nantinya akan bisa membuat suatu laporan keuangan itu secara manual ataupun secara sistem komputer. Sehingga nanti ketika kalian lulus itu kalian itu akan tersertifikasi.
sertifikasi sebagai seorang teknisi akuntansi junior yang nantinya bisa bekerja sebagai staf akuntan di perusahaan swasta, pemerintah, ataupun kalian bisa membuat usaha sendiri seperti itu sih, sudah jabar. Oh, jadi kita bisa menjadi entrepreneur juga ya dalam sertifikasi ya, luar biasa. Mohon bimbingannya Bu Tiwi beserta Bapak Ibu guru yang lain. Nah, Bu Tiwi cukup? Cukup, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Dan sama kelas. Nah, yang terakhir, ini dia, jurusan BDP. Ibu Indri, silahkan. Oke, terima kasih Ibu Sudari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak peserta di kelas 10 semua, Ibu ucapkan selamat datang dan bergabung di SMK Negeri 6. Oke, kalian pasti bertanya, bisnis daring dan pemasaran itu bagaimana belajarnya di SMK Negeri 6? Oke, yang perlu kalian ketahui adalah peserta didik yang belajar di SMK Negeri 6 Jakarta harus memiliki ide kreatif, berkarakter, dan inovatif. Artinya apa? Karena di bisnis daring dan pemasaran ini, kalian akan mempelajari beberapa bidang keahlian. Salah satunya atau tiga diantaranya adalah pramuniaga, kasir, dan tenaga operasional pemasaran. Jadi, buang jauh-jauh pemikiran bahwa orang yang belajar di bisnis daring dan pemasaran atau yang dulunya disebut pemasaran itu mentok sebagai SPD. Tidak. Tapi kalian harus optimis bahwa seorang bisnis daring dan pemasaran harus mampu membuka usaha sendiri. Yang artinya apa? Kalian harus bisa mempunyai perusahaan sendiri. Dan bagaimana caranya? Kembali pada saat kalian belajar nanti di SMK Negeri 6. Insya Allah, Ibu dan guru-guru bisnis daring dan pemasaran akan membimbing dan membantu kalian untuk menjadi lulusan dari SMK Negeri 6 yang baik dan sukses. Dan perlu kalian ingat, seperti tadi mungkin sudah beberapa ketua kompetensi kalian mengatakan bahwa SMK Negeri 6 adalah sekolah terbaik. Dan perlu kalian tahu, SMK Negeri 6 Jakarta merupakan sekolah bisnis manajemen terbaik se-DKI Jakarta. Jadi, Ibu berharap kalian bisa menunjukkan prestasi kalian di SMK Negeri 6 Jakarta menjadi peserta didik yang baik dan mampu menjadi lulusan yang baik. Jadi, buang juga jauh-jauh bahwa sebenarnya saya itu hanyalah lampiasan ke SMK. No, that is no good idea. Kenapa? Karena SMK memiliki sisi lebih daripada SMA. Mohon maaf, karena selain kalian bisa langsung bekerja, kalian pun mempunyai kesempatan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Dengan kata lain, kalian tidak perlu takut kalah bersaing dengan lulusan dari A. Artinya, semua universitas sekarang membuka peluang kalian melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi. So, itu saja dari Ibu. Jadi, untuk anak bisnis daring dan pemasaran, kita maju bersama memajukan SMK Negeri 6. Satu kata dari Ibu, SMK Negeri 6 bisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, SMK bisa. Ini seperti program pemerintah, di mana siswa, lulusan siswa SMK itu sudah mulai dibina, dididik sejak dari kelas 10 untuk memiliki jiwa-jiwa entrepreneurship. Begitu ya, Bu Indri, Bu Kiwi, Bu Yadis, gitu ya. Jadi artinya tidak hanya seperti tadi sebelum ibu-ibu di sini ada Pak Majid dengan Mas Andi yang sudah memberikan penjelasan di bidang multimedia dan animasi. Lulusan-lulusan dari SMK 6 khususnya sudah banyak sekali yang belajar memulai membuka usaha tadi dan mereka sukses.
That's the keyword, gitu ya, Bu? Iya. Nah, saya jadi ketularan Bu. Baik, Bu Indri, Bu Tiwi, Bu Yati, nanti akan ada saat ini boleh buat para siswa MLS di rumah boleh raise hand, mengangkat tangannya untuk membuat sebuah pertanyaan yang ditujukan kepada ibu-ibu yang ada di depan sini. Baik, balik lagi nih ke program pemerintah tadi untuk jiwa-jiwa entrepreneur. Apakah mereka itu setelah lulus atau sejak dari kelas berapa itu mereka bisa mulai menjadi usaha sedini mungkin, begitu mungkin. Siapa yang bisa menjawab? Oke, okay, ya. Baik. Oke, okay, karena musuh dari pertanyaan jujur itu backgroundnya, mohon maaf, itu adalah orang bisnis dari dan pemasaran. Jadi tidak harus pada saat dia sekarang kelas lulusan dari SMP, berarti dia punya paling tidak kalian punya media sosial. Nah, pada saat kalian melakukan kalian melakukan pembelian dengan sistem online, that is one point from our competency. Jadi artinya apa? Di dalam pembelajaran kita di bisnis daring nanti itu salah satunya. Jadi kata Bu Sundari, bagaimana kamu lagi kelas 10 pun apabila kamu punya usaha, bukan hanya dari kelompok bisnis daring dan pemasaran saja, tapi dari orang AKL, dari anak-anak yang dari OTKP, if you have the business from outside the school, you can continue. Artinya, kalau kamu punya usaha di luar dari sekolah ini, kamu boleh lanjutkan. Itu aja, ya. Jadi, ibu kembalikan bahwa bisman, kamu tidak harus begitu besar di kelas 11 baru kamu bisa melanjut apa membuat usaha. No, from now, dari sekarang. If you have, okay. Yang pasti itu sebenarnya kemampuan atau talent? All of them. Semua. Jadi kalau dia punya talent tapi dia nggak punya kemauan, tidak jalan. Dia punya kemauan dan dia tidak punya talent, it's never too. Saling kemauan itu kemauan bersinergi. That's right. Wah, biar anak-anak pada nanya, Bu Indri dari tadi ngomongnya Pak Kasimis aja nih. That is what. Di BDP, you must have can do English. Artinya, bukan hanya di BDP aja, kalian harus bisa bahasa Inggris. Di jurusan AKL pun, di jurusan OTKP pun, seperti tadi yang dijelaskan oleh Bu Yeti, Bu Tiwi, kalian akan memiliki kompetensi lebih, that's why. Bahasa Inggris, kalian harus bisa, minimal bisa. Jangan bilang, Bu saya nggak bisa. Bisa. Karena belum mencoba. Betul. Nanti begitu kita tetap muka, kita coba. Wah, oh, gak sabar nih nunggu COVID kapan dia berakhirnya ya. Iya. Nah, ini dia. Sudah ada pertanyaan dari Amanda. Amanda ini datang dari jurusan OTKP. Jadi, siap dengan pertanyaan Amanda? Begini, sebenarnya ini, tadi pertanyaan ini sudah jawab sama Bu Yanti, tapi mungkin butuh penjelasan baru mungkin. Bu Yanti, selama COVID ini, sistem pembelajaran yang akan diterapkan di jurusan OTKP ini seperti apa, Bu? Mohon pencerahannya, Bu. Baiklah, Bu Sundari. Selama COVID pembelajaran untuk seluruh kelas atau sekolah kelas ya, 10, 11, mereka pembelajaran jarak jauh, kita menggunakan media sosial, ya, menggunakan aplikasi-aplikasi yang diberikan oleh masing-masing guru itu mungkin ada yang berbeda. Ada yang menggunakan PowerPoint, ada yang menggunakan Zoom, ada yang menggunakan Google Meet, ya, ada yang menggunakan Wikido, ada sebagainya. Banyak ya aplikasinya. Ini masing-masing teman-teman atau teman-teman saya di OTKP semuanya sudah menggunakan aplikasi. Alhamdulillah, ya. Dan mungkin kamu anak-anak juga sudah mengerti atau paham ya, walaupun baru kelas 10. Mereka sudah belajar juga di waktu di SMP. Jadi itu, jadi tetap menggunakan aplikasi. Namun ya aplikasi ini, misalnya kalau dia ada praktek, mungkin di sini adanya kita kreatif ya. Jadi seperti tatap muka juga. Jadi aplikasi apa yang kita
nanti digunakan misalnya bisa menggunakan Zoom atau Google Meet, itu kan langsung berhadapan seperti tatap muka. Jadi kalau misalnya ada pelajaran khusus untuk kelas 10 itu surat menyurat. Nah ini kan tidak, ya tidak hanya bicara, dia harus bisa memperhatikan bagaimana cara membuat surat, bagaimana melipat surat. Begitu juga seperti kata Bu Indri tadi, misalnya dalam berkomunikasi lisan, dia harus bisa berbahasa Indonesia dan bisa bahasa Inggris. Jadi ini dalam praktiknya, dia haruslah menggunakan secara langsung seperti kita berbicara. Jadi kalau ini sudah bisa sangat dipastikan, dengan adanya konsep dan pembelajaran jarak jauh ini, siswa tetap belajar, begitu ya, ya, dengan sistem-sistem atau nanti aplikasi-aplikasi yang ibu bapak ibu buat lah ya, nanti pasti akan dikeluarkan, diajarkan kepada siswa ini ya. Saya rasa Amanda tadi sudah tidak sabar di belajar keasipan. Baik, nah ini datang dari jurusan AKL. Bu Tiwi, prakerinnya gimana nanti, kata Naswa Aulia? Nah, untuk praker ini itu kan mereka di kelas 11 ya, insya Allah nanti mereka juga udah masuk lagi kan, dan insya Allah bisa prakerinnya secara langsung gitu, nggak harus WFA, WFO gitu-gitu. Nah, untuk praker di jurusan AKL itu juga biasanya itu di tata-tata pajak, lalu di kementerian, dan ada juga beberapa yang di perusahaan-perusahaan swasta seperti itu sebenarnya. Jadi baik kementerian maupun perusahaan swasta, selama berkaitan dengan akuntansi, bisa jadi dalam tanda akuntansi PKL-nya sistem kartografi itu enggak gitu ya? Iya, iya. Pajak-pajak, ya, ya. Nah, itu bisa dijadikan tempat materi ya, ya. Nanti untuk lebih detailnya nanti kelas 10 dulu dilalui dengan baik. Baru kelas 11 ketemu sama yang namanya praker. Iya, ketemu sendiri. Nah, ini ada pertanyaan dari Muhammad Irsan, Muhammad BDP. Bu, mau tanya, Minri, lulusan BDP ini nanti biasanya kerjanya, lapangan kerjanya tuh di mana dan seperti apa? Oke, okay, baik. BDP, tadi dari siapa? Muhammad ya, Muhammad ya? Oke. Anak dan Muhammad, apabila kamu menjadi lulusan dari SMK Pendidikan Jakarta terutama bidang BDP, banyak bidang keahlian yang bisa kamu atau bidang pekerjaan yang bisa kamu raih. Misalnya, jangan dikira orang BDP tidak bisa IT. Zaman sekarang teknologi itu adalah pendukung dalam kita melakukan pembelajaran. Kenapa? Jadi di mana Bu Imri saya bisa bekerja? Bebas. Asalkan kamu tadi punya sertifikat kompetensi yang mendukung kamu bisa bekerja di mana saja. Oke, okay? Jadi kamu punya keahlian atau punya talent di teknologi, nah, berarti di multimedia kamu bisa mendesain segala macam, berarti kamu bisa bekerja di kantor desain. Atau di whatever, if you have talent, itu aja dari ibu. Jadi kalian dari kalau untuk PDP, ya. Jadi SPK, lokasi, itu tak ya? Nggak. Bisa juga di back office-nya ya? Iya, mungkin kalau lulusan lain kali ya. Kalau lulusan dari SMK Negeri 6, sorry, harus jadi direktur. Amin. Amin ya ibu ya. Percaya saya. Percaya. Kalau yang tentang ini Ibu Indri, saya tuh karena Ibu Indri punya keyakinan SMK bisa. Nah, ini ada satu pertanyaan lagi untuk Ibu Indri dari Adinda. Adinda ini bertanya, Bu, bisa nggak kuliah dari lulusan OTKP? Bisa kalau ada cuannya ini. Iya, mungkin bisa dijawab Mary, bisa kuliah nggak nanti setelah lulusan? Bisa. Bisa banget, bisa banget, banyak yang anak putih tapi yang diterima di negeri loh, sudah di ya. Jadi universitas UPN, universitas UNJ, PNJ, banyak yang di negeri.
pokoknya jangan takut ya anak-anakku semua ya, jangan merasa kan nanti OTKP hanya sebagai fotokopi aja di kantor, bukan seperti itu ya. OTKP itu bisa juga loh dia bekerja sendiri, misalnya dia membuka suatu IPO, jasa IPO ya. Disinilah keunggulannya dari OTKP. Jadi dia tidak hanya bekerja di bagian di dalam, kita dia bisa mengorganisasikan suatu pekerjaan ya. Jadi jangan merasa ya berkecil hati, optimis ya, anak OTKP itu di masyarakat itu terpakai sekali ya, kuliahnya juga banyaknya di negeri loh Bu ya. Saya itu ya, jadi anak-anakku yang kelas 10 harus optimis ya. Jadi kalian nanti ikuti pelajaran itu dengan semangat, karena nanti kalian bekerja juga insya Allah nanti di tempat yang cukup menyenangkan. Ya, cukup. Jadi untuk urusannya tidak perlu dilakukan lagi. Multi talent bisa jadi IPO tadi. Luar biasa. Biasa. Boleh kita berikan tepuk tangan yang meriah. Mungkin singkat saja untuk pertanyaan terakhir ya, Nak ya. Ini juga untuk Bu Tiwi dari program AKL. Bu Tiwi singkat saja, Bu Tiwi karena mengingat waktu terus berjalan. Seragam kerja yang ada di AKL ini seperti apa? Ya baik, kalau untuk seragam kerja itu bisa dilihat dari hari Kamis ya, gantian 11-12. Itu 11-12 ya, jadi kelas 10 itu sampai sekarang belum ada, tapi itu kita jadi roknya itu rok hitam, rok hitam, lalu atas mejanya itu warnanya biru langit, kerudungnya juga biru langit, dan kita memakai sepatu pantofel seperti itu sih sebenarnya. Ya. Dan setiap jurusan warnanya berbeda-beda ya. Oh, jadi dibedakan. Nanti coba di mana, seperti apa, PLBDP seperti apa, untuk dikit berbeda, dan itu di kelas 11 adanya di kelas 10. Tahan dulu, lakukan dulu pembelajaran di kelas 10, baru bisa mengakalin, bisa bertemu dengan seragam kerja, bisa jadi entrepreneur muda yang sukses dan berbakat. Ya. Boleh sama-sama kita angkatkan tangan. Oke. Dan kita ucapkan SMK bisa. Ya, 1, 2, 3. SMK bisa. Bisa. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baiklah, kita beranjak ke acara yang ketujuh, pengenalan dunia kerja, di mana akan disampaikan oleh perwakilan mitra SMK 6 dengan dunia usaha dan dunia industri. Kepada Bapak Winston, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Ibu Aziza selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 6 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Wakil SMK Negeri 6 Jakarta. Yang saya hormati Bapak, selamat datang murid-murid baru kelas 10. Saya dari dunia industri hanya menyampaikan anak-anak peserta didik baru yang datang ke SMK Negeri 6 Jakarta. Tahun ajaran 2020, selamat kepada kalian yang telah. 6 Jakarta adalah sekolah yang jurusannya terbaik. Ya, semua sekolah jurusan yang kalian sudah pilih, apapun yang kalian pilih adalah yang terbaik di SMK Negeri 6. Saya hanya menyampaikan kepada kalian, apapun yang kalian pilih, itu yang kalian harus lakukan, harus punya motivasi, integritas, dan keyakinan untuk apa yang kalian sudah pilih menjadi sukses buat diri kalian sendiri. Jadi kalau kalian sudah memilih untuk SMK Negeri 6, kalian harus memilih semua yang kalian pilih untuk tujuannya sukses, lulus dari SMK 6, jadi orang-orang sukses yang terbaik di SMK 6, bisa kuliah, bisa kerja. Ya, jadi saya cuma satu pesan kepada semua siswa-siswi SMK Negeri 6 kelas 10 yang terpilih, yang baru masuk, pesan saya itu hanya satu. Kalau kalian mau jadi orang sukses, ya, kalian harus menjauhi yang namanya alasan. Ya. Kalau orang tidak mau sukses, itu selalu mencari-cari alasan. Tapi kalau orang yang mau sukses, selalu istilahnya tidak mencari-cari alasan.
Ya. Jadi kami dari dunia industri mengucapkan selamat datang di SMK Negeri 6. Ya, nanti juga kalau misalkan untuk jurusan-jurusan yang menyangkut ke dunia industri akan ketemu saya juga. Mudah-mudahan saya juga sering diundang dengan Bu Indri untuk mengajar di SMK Negeri 6. Itu aja yang saya sampaikan. Sekali lagi saya ucapkan selamat datang di SMK Negeri 6. Selamat belajar. Sukses selalu buat kalian. Terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Yang saya hormati Ibu Asisa Kepala SMK Negeri 6 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil SMK Negeri 6 Jakarta. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMK Negeri 6 Jakarta. Dan anak-anak peserta didik baru SMK Negeri 6 Jakarta tahun ajaran 2020 sampai dengan 2021. Saya ucapkan selamat datang kepada kalian di SMK Negeri 6 Jakarta. Jurusan terbaik di DKI, di SMK Negeri 6 Jakarta, kalian sudah memilih dengan apa yang kalian inginkan. Semua jurusan di SMK Negeri 6 Jakarta adalah yang terbaik. Jadi apa yang kalian sudah pilih, kalian tentukan buat diri kalian untuk masa depan kalian.
apapun jurusannya itu sama. Yang penting dari kitanya. Saya dari dunia industri menyampaikan apa yang kalian inginkan semua ada di SMK Negeri 6. Tergantung dari kalian sendiri mau sukses atau tidak sukses. Jadi kalau kalian mau sukses, kalian harus punya integritas, punya motivasi supaya apa yang kalian cita-citakan buat diri kalian sendiri itu sukses ke depannya. Kalian bisa bekerja, kalian bisa kuliah sambil bekerja, atau kalian menjadi seorang wirausaha, semua tergantung dari kalian sendiri. Yang menentukan kalian sukses adalah kalian sendiri, bukan dari orang lain. Kalian mau jadi direktur, seperti yang tadi saya dengar Bu Indri berbicara, kalian mau menjadi seorang wirausaha. Yang menentukan diri kalian sendiri, bukan orang lain. Guru hanya bisa membantu, orang tua hanya bisa mendorong kalian supaya sukses. Tapi yang menentukan adalah diri kalian sendiri. Saya punya pesan satu, ya, kita harus jangan selalu mencari-cari alasan. Orang yang tidak mau sukses itu selalu mencari-cari alasan. Tetapi kalau orang yang mau sukses tidak mencari-cari alasan. Itu saja pesan saya. Saya ucapkan sekali lagi selamat datang di SMK Negeri 6 Jakarta. Semoga kalian menjadi anak-anak yang terbaik. Apa yang kalian sudah pilih, tentukan supaya kalian mampu mengikuti dari kelas 10 sampai kelas 12. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah penjelasan oleh perwakilan mitra SMK 6 Jakarta. Terima kasih kepada Bapak Winston. Dengan berakhirnya penjelasan tersebut, maka berakhir pula kegiatan MPLS hari kedua SMK Negeri 6 Jakarta. Namun sebelum berakhirnya acara hari ini, akan saya tutup dengan sebuah pantun. Singa mengaum di hutan, ayam berlari kesulitan. Mohon maaf semua atas kesalahan. Sebelum kita berpamitan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di lain kesempatan. Satu informasi datang dari
tim kreatif bahwa setelah ini akan ada live di Instagram. Kalian boleh beralih ke Instagram. Kita akan mulai jam 10:15 sampai dengan pukul 11. Akan ada live di Instagram bersama Ibu Aziza selaku Kepala SMK Negeri 6 Jakarta. Kalian bisa live, menyaksikan live Instagram tersebut di @jakarta di SMK Negeri 6 Jakarta. Saya ulangi, di @jakarta SMK Negeri 6. Sekali lagi, kalian bisa menyaksikan live IG pada pukul 10:15 bersama Ibu Kepala SMK Negeri 6, Ibu Aziza. Di kalian bisa mengikutinya di @jakarta_smk5. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengingatkan ya, yang belum absen itu silahkan lihat kolom chatnya. Silahkan yang belum absen isi, klik link yang ada di kolom chat. Udah pada isi absen? Nih kakak OSISnya baru ngepost lagi, silahkan isi absennya. Yang belum isi absen silahkan. Kalau udah selesai, silahkan keluar ya. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan keluar. Thank you.